Tenang sahaja dikawal oleh pemain-pemain Pasir Pekan. Tolakan ke tengah untuk Pia. Pia dengan satu hantaran untuk dilebarkan ke bahagian sayap kiri. Ada ruang untuk pemain ini melakukan satu hantaran. Masih lagi dalam penguasaan pemain Pasir Pekan. Dengan satu percubaan yang cukup-cukup cantik untuk mereka memecah kebuntuan di separuh masa yang pertama ini. Jaringan pertama yang terhasil melalui pemain berjersey nombor 4 mereka untuk Pasir Pekan berada 1-0 di hadapan Nazrin. Ya, satu percubaan yang cukup-cukup baik dan itu satu jaringan yang cukup cantik sebenarnya untuk memberikan pendahuluan bagi Pasir Pekan. Kredit perlu diberikan kepada pengadil kerana meneruskan permainan walaupun ada kekasaran yang berlaku. Tetapi penyudah itu cukup-cukup berkualiti untuk menewaskan penjaga gol. Dan ini adalah satu jaringan yang cantik. Dan seperti yang saya katakan, separuh masa pertama, kedua-dua pasukan saling menyerang dan kemungkinan akan ada jaringan gol. Dan gol terhasil. Jaringan yang terhasil, rakan yang dimulakan.